Testing interface TeamSpeak 3 Portable untuk kepentingan darurat. Bisa dijadikan base station juga asal traffic dari Android-nya nggak begitu padat. Demikian untuk Hotel Tango yang dijadikan gateway pakai MyTetra. Atau ini sama dengan Firstcom Foxtrot Charlie 01 Golf. Dia ada pengaturan POX delay-nya. Karena kalau pakai Baofeng itu terlalu lama tuh. Jadi ketika Android lepas PTT itu ada 2 detikan barangkali lebih ya. Kalau ini bisa diatur nih, jadi 1 detik lah, nggak terlalu lama gitu kan. Demikian. Sambil di video ini transmit menggunakan Hotel Tango merek UP82 lah, HRP lah gitu, tipenya sama mungkin. Demikian, gentos. Ah ya Kang, jadi nanti settingannya di interface apa settingnya nanti di radio atau di Android gitu untuk setting delaynya? Ya memang karena delay untuk Fox di HP bawaan itu kurang lebih berapa sepersekian detik begitu, oh begitu Kang kan? Roger, iya kalau saya gunakan MyTetra nih yang lagi di video ini, dia nggak begitu lama gitu delaynya. Setelah Android lepas PTT, ini Bang Alim barusan ya, lepas PTT cek paling cuma 1 detik lah, baru putus kan gitu ya. Kalau Baofeng itu mungkin 2 detik lah gitu, jadi agak lama dikit, khususnya Baofeng UP5R. Ya nggak lama-lama amat sih, tapi buat pengguna analog kan kadang-kadang menjadi masalah ya. Tapi kalau sudah dimengerti dan dipahami kalau ini apa namanya untuk peruntukan portable ya nggak masalah. Demikian, gentos. Oh gitu Bang ya. Kan ada aplikasi untuk setting Baofeng. Jangan pakai kabel USB tuh, dicolokin ke PC sama HP. Kira-kira pengaturan Fox-nya di situ ada nggak ya? Begitu Bang, nanti. Roger, Roger. Saya cari-cari sih, tapi belum serius sih nyarinya untuk Baofeng UP5A, 5R, 5 apa? 82. Nggak ada tuh untuk minimalisir POX-nya tuh. Tapi nggak tahu, barangkali sayanya yang kurang pergaulan barangkali. Cuma kalau yang MyTetra ini dia sudah ada memang fiturnya gitu, onboard gitu ya. Nggak usah disetting di komputer. Jadi dia onboard ada pengaturan POX-nya itu banyak tuh. Pengaturan POX delay sama POX level, POX on off. Jadi ada 3 tuh. Begitu. Jadi memang it's okay, nggak masalah. Yang Baofeng juga nggak masalah sih. Hanya sedikit sajalah perbedaannya, ada delay-nya gitu. Coba saya ganti dulu pakai Baofeng UP5R ya. Gitu ganti. Oke Kang, nah, dinantikan. Kita coba dinantikan ya. Gitu. Lepas PTT langsung tuh kan ini mah ya pakai MyTetra. Sekarang kita ganti dulu pakai Baofeng. Ya, sebagaimana biasa ya. Jadi apa namanya? Setelah dicolok begini, kalau HP-nya support, kebetulan kalau Samsung A10s nih udah yakin deh support banget. Gitu ya. Nah, setelah dicolok begini, ya. Nah, kemudian ini dibuka, kita tiup dia nyala apa enggak. Dia nyala apa enggak? Enggak, berarti sukses tuh. Roger,
Radio cek 123321. Ini saya nggak monitor nih Androidnya karena HP-nya pakai apa? Kamera nih. Kalau masalah modulasi sih nanti tinggal disesuaikan di radio gateway-nya ya. Sampai pas, biasanya sih nggak lebih daripada 10% gitu. Kalau My Tetra tadi mungkin hanya 5%. Kalau yang Baofeng ini, nah ini saya polkan nih, hampir off gitu volumenya. Tapi dia suka ada apa, suara bagaimana gitu. Ya dibuka sedikit lah kalau Baofeng. Kalau terlalu gede nih, saya gedein ya 50%, ini pecah biasanya. Nah nanti dicari aja yang pas begitu kan. Kalau UP5R punya saya sih sampai ini mau mentok nih, udah mentok nih. Kalau diputar lagi off, digedein dikit gitu, baru agak enakan. Begitu. Nah, coba deh nanti transmit ya. Berapa delaynya nanti? Aduh, ketutup nih kameranya mak. Pantasan gelap. Ketutup sama jari, ganti. Nah, coba kita lihat delaynya. Tetranya, lengket apa bukan lengket ya? Satu paket dengan interface-nya atau pisah? Kalau pisah mungkin bisa saya pesan lagi gitu. Satu, dua, tiga, empat. Oh, hampir 4 detik. Roger. Itu mah terpisah, Om, radionya. Interface mah ya interface aja buat ngetes-ngetes di sini. Ya, cuma kalau My Tetra Baofeng ya itu dia agak budak sih kalau pakai antena luar ya. Pakai antena luar. Jadi yang kecil-kecil dia enggak krisip tuh. Gitu. Kalau pakai antena luar ya, kalau pakai antena standar sih ya it's okay, atau misalkan pakai antena luar, cuman lawan bicara pada gede-gede lah atau pada deket-deket itu nggak masalah gitu. Kalau Baofeng UP82, UP5R, kemudian My Tetra, emang sih agak budek ya, HT-HT Cina lah karakternya gitu. Kecuali Wireway, cuman Wireway dia mekanisme konektornya lain lagi tuh, mesti dikeluarin groundnya lagi. Aduh, ribet dah. Begitu, memang sejauh ini yang saya tahu yang ada pengaturan POX delay-nya itu cuma My Tetra aja nih. Tapi ada, ini My Tetra ini kan kayaknya ngedompleng Verscom ya. Verscom FC01G gitu, Foxtrot Charlie 01G. Pernah di review juga tuh sama Yankee Charlie itu, Charlie apalah gitu, ada di YouTube-nya dia. Saya kira sama gitu, bentuknya mirip-mirip lah gitu, cuman harganya beda, mungkin juga beda lah, dia dari Verscom kan agak lumayan lah kalau Verscom. Begitu, sebatas untuk user experience. Hampir 4 detik, Om, coba deh nanti ngobrol ya sebelum putus PTT. Om Alim nanti hitungan mundur 3, 2, 1 biar ketahuan dia delaynya berapa nih. Baofeng UV5R gitu, ganti. Satu, dua, tiga, empat. Nah kan, begitulah kira-kira, brother. Terima kasih, udah oke ya kalau interface-nya.